Bella lebih lama dari saya 3 bulan sama Mas Andri. Jadi nggak jamin ya, nggak jamin, bukan jaminan lama apa singkatnya. Bella lebih lama, saya pacaran, bukan pacaran lagi, kenal 3 bulan. Bella 5 bulan, jadi menurut saya sih ya karena itu bukan jaminan langgeng apa enggaknya sebuah rumah tangga, jadi kenapa enggak dilakukan kalau memang salah, memang kedua belah pihak ingin, sudah menginginkan ke arah sana, dan kan lebih cepat melakukan hal yang baik gitu, itu menurut saya lebih baik, jadi menghindari fitnah dan lain sebagainya gitu. Dan Bella itu orangnya, yang saya tahu dari saya kenal dia dari pertama banget di BBB itu, bukan tipe orang yang pengen pacaran berlama-lama. Sebetulnya dia setiap pacaran itu tujuannya menikah, tapi kan lagi-lagi kandas. Jadi pas ketika ini saat kemarin itu berhasil gitu ya, Allah memberikan yang terbaik buat dia insya Allah, terus cita-citanya terkabul, ya pasti dia mengharu biru lah pasti.